saya Nurul Fitri Amin. Hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, saya lagi jalan-jalan ke Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya diberi kesempatan sebagai narasumber dalam menghias toples hampers sulam pita yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto. Bagaimana keseruan acaranya? Tonton videonya sampai habis ya. Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat and enjoy.
semuanya. Perkenalkan saya Bufia dari SMK PGRI Suko Mojokerto. Ya, kali ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara pelatihan sulam kita untuk menghias toples, yaitu kayak gini produknya. Oke, ini masih dalam proses ya. Ini ada lanjutan yang masih dalam proses pengerjaan. Kayak gini. Acara ini diselenggarakan oleh Dispekka Kabupaten Mojokerto dalam rangka mengembangkan potensi dan mencari potensi-potensi yang masih mungkin belum tergali. Dan ini kita semua bisa membuka peluang usaha, terutama menghadapi lebaran. Apa ya ini? Ya, hampers, baking paper. Tada! Mungkin itu saja, teman-teman. Kalau mau bergabung, banyak nih di acara di Sperka, program-program lainnya. Kalian bisa kontak di sosial medianya di Sperka. Oke, dari saya, Sehri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Abang Sari dari SDM Negeri 2 Jakarta Darabu. Ini apa ya yang mau saya sampaikan, ini seperti berharap jadinya. Ketika tadi Ibu Nurul menunjukkan contohnya, dalam hati saya itu merasa mudah mungkin kalau seperti itu, pindah-pindahnya besar, mungkin cepat 1 jam saja sudah selesai. Ternyata saya terjebak di untuk putihnya. Saya sampai ngos-ngosan dan sampai harus berhenti di jalan untuk mengisi amunisi. Akhirnya alhamdulillah ketemu juga polanya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurul tadi. Kalau untuk pemula jangan takut jelek, jangan takut salah. Nanti semakin sering kita mencoba, hasilnya akan semakin baik. Terima kasih Ibu Nurul, ini hasil saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ita Fitri, saya dari Balong Mojokuri, Mojokerto. Alhamdulillah pada siang ini saya mengikuti sulam pita dengan mentornya Bu Nurul Fitria. Alhamdulillah memang kelihatannya seperti mudah, tapi begitu menguras otak juga. Ini hasilnya saya, meskipun jelek maklum masih baru mulai belajar. Semoga kedepannya ini semakin baik dan semoga, terima kasih Bu ilmunya, semoga berkah. Alhamdulillah ini juga sudah mulai berproses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selain di sini di rumah juga.
juga ada ya online UDI Jaya. Mungkin bisa Facebook saya Ulfa Maza, IG saya Kauzia 99, bisa order melalui IG, nomor WA 085-788-058-353. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru yang telah menyampaikan ilmunya kepada saya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiji Nifrik dari Jawa Tengah. Terima kasih guru telah terpilih sebagai peserta sulam pita tutup toples untuk persiapan lebaran. Saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Miss Berda telah bisa mengikuti kegiatan acara ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Alhamdulillah telah selesai tutupnya dan masih proses untuk tahap berikutnya. Di samping itu saya juga punya kegiatan di rumah, yaitu membuat rajut seperti dompet, tas, dan sepatu. Semoga beliau diberikan kesehatan dan bisa memberikan ilmu-ilmu yang barokah pada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ordernya kemana, Bun? Monggo promosi. Yang mau order silakan menghubungi WA saya 081-55-33-73-715. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendi. Saya peserta dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Terima kasih untuk Gubernur atas pelatihan yang diberikan. Dulu pernah ikut sulam pita di Bros, sekarang sulam pita di Toples. Ini cocok sekali untuk menjelang lebaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvan, langsung peserta dari pelatihan Top. Dan pertanyaan dan kearsipan Kabupaten Mojokerto. Terima kasih untuk Gubernur Fitri Amin sebagai narasumber sama ngajar dengan baik. Diangkat mas, biar kelihatan hasilnya, apa toplesnya. Nah, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda, saya tinggal di Pekayon, Mojokerto Kota. Alhamdulillah hari ini saya mengikuti pelatihan sulam pita untuk toples dan saya baru lagi mengikuti kegiatan yang dilakukan dengan praktek. Nah ini hasil saya, masih rambutnya aja untuk badan proses, belum selesai. Seperti itu. Punya usaha, monggo promosi. Oh, iya. Kegiatan saya menjahit di rumah, alhamdulillah saya sudah 2 tahun membuka usaha sendiri, usaha menjahit, ya sambil belajar juga. Alhamdulillah sosmed saya lengkap, kalau mau pesan bisa di Instagram, di TikTok, dan WA. Untuk Instagramnya jemoker.id, jahit Mojokerto. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil saya untuk hari ini sulam pita untuk hias toples.
untuk saya sendiri juga punya produk dibikin tsunami tadi atas, ada gantungan kunci, ada juga hijab. Dengan produk saya namanya Ani Alfa Iu, Facebook saya juga sama Ani Alfa Iu, terus untuk Instagramnya Ani Ania. Nah, terima kasih dari guru, katanya sangat bermanfaat sekali dengan ilmunya. Alhamdulillah bisa saya terapkan di produk saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jayanti, saya dari Wates, Kota Mojokerto. Hari ini saya mengikuti pelatihan menghias tutup toples lebaran. Hasilnya seperti ini, masih tutupnya aja, untuk bagian toplesnya masih proses. Saya berterima kasih sekali ke Bunda Nurul. Ini saya mengikuti selanjutnya dari yang ketiga. Dari yang pertama, kemudian saya juga berterima kasih ke Diskonkas karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu. Selain menjadi ibu rumah tangga, saya juga memiliki kegiatan lain, yaitu menjahit. Bisa dilihat jika ingin order di Instagram saya, b70.handmade. Di situ ada nomor WA yang bisa dihubungi. Selain menjahit, saya juga menyediakan jasa pembuatan kasih toko, menghias malam dan permak. Terima kasih. Wassalam.